Oke teman-teman, kali ini setelah tadi ada acara pembukaan agrowisata di lapangan Asam Manis, ini ada tim Hajar Bos sudah sampai guys. Ini tim Putri Ayu 1 dan Putri Ayu 2. Ini sudah sampai. Kita ini ajak bicara dulu. Ini gimana ini kok di tren lagi? Ini persiapan apa ini? Pak Arif. Apa? Di ayunan dengan yang aktif tanggal 9. Oh, gitu. Jadi ini persiapannya. Jadi ini teman-teman, ini persiapan. Ini bersama Pak Arif guys. Ini siapa ini di dekatnya ini? Mama Sofi. Oh, Mama Sofi guys. Bu. Jadi ini teman-teman. Ini bersama Rengodi. Dorong motor. Sepeda. Ini Rengodi guys. Ini ada Mas Jafar, ini perawat handal guys di kandang Sampang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kondisi sapinya gimana ini sekarang? Baik juga ini. Ini momen langka guys. Ini kok berani. Ini guys, ini kok pakai kacamata, katanya ngantuk, katanya itu Mas Rengodi itu bohong. Jadi ini mana ini sapi kesayangannya ini? Oh, semuanya ya. Dan ini guys, ini Putri Ayu duanya guys bersama Mas Yud Yud. Kasihan guys, duh. Ini memakai baju kebanggaan guys, ternyata guys kiburu kita lagi guys. Predator. Mas Arif tuh pote. Ternyata ini kalau di eser ditutup teman-teman. Semoga aja cuacanya mendukung, semoga tidak hujan. Padahal ini kayaknya satu minggu yang lalu kan ya. Satu minggu yang lalu sudah ditren dan sekarang ditren kembali teman-teman. Dan ini yang Putri Ayu 1 andalannya teman-teman. Ini dievaluasi katanya lorke teman-teman. Bersama Bapak Patra guys. Ini gimana Pak Patra, siap-siap? Oh siap. Nanti katanya request ini Mas Arif katanya mau make guys. Nanti ini sudah persiapan, request suruh syuting aki begenteng polen make sapi. Oh.
Jadi ini teman-teman, kemarin itu sempat sakit dan di tren hari Minggu satu minggu yang lalu itu sudah baik larinya teman-teman. Itu kemarin skornya 77-76 tuh teman-teman. Ini yang Putri Ayi 1. Ini Mas Arif, kira-kira kalau ukuran berapa ini Mas Arif? Full B. Tapi walaupun full B larinya seperti bebas ya, ini larinya bagus teman-teman. Ini bersama Mbak Putri. Ini selalu hadir teman-teman. Kalau di lapangan itu selalu hadir Mbak Puput. Dan ini ada tim Lombok Bali teman-teman. Lombok Bali berduet dengan Pak Walam. Nih. Lombok Bali dan Pak Walam. Terus ini datang lagi teman-teman bersama Mas Potrek Balap. Ternyata jokinya itu Muhammad Potrek Balap. Ini pit crew-nya sudah datang semua guys. Ini ada Om Ramli. Ini rambutnya mirip Bapak Sutik guys. Asli. Kok ngecit gini guys. Ayo Om Ramli. Rami tak pol beli sikit. Oh, boleh. Bu, Rami bawa ujian nomor beli. Pedai tanah gu, boleh tak ujian lu. Sarang. Monocen pah burung dia. Tak kasih moto burung monocen dia. Ini gimana kabarnya Rengodi? Hah? Kok ngantuk? Oh, tahun baru kan lele 2 hari Rengodi. Mak ngantuk. Hah? Telepon Rehan. Nanti Di dah Bapak Patra dan teman-teman. Eh. Dan ini ada Mas Helmi melete dari rumah, meletre, meledak, boom, dur. Ini juga ada Iqbal guys, ini mantan pemain Samator. Sekarang sudah ada di lapangan Asam Manis. Dan ini gimana ini Pak Dukun? Kok bisa hujan ini Pak Dukun? Kalau kena air dia tidak minum. Oh, ini dukunnya lapangan Asam Manis. Kok minta air nggak? Kalau kena air meledek tak saya minum. Ini hujan guys, semoga tidak deras. Ini cuma gerimis atau sit-risit tak pati raja. Belum pelangenan guys. Dan ini prosesnya ketika pengambilan potret oleh Mas Rengodi. Jangan lupa add ya. Add. Oh, di follow dan add juga. Dan ini Paku Alam teman-teman. Ini Paku Alam lajen kekeke. Dan itu ada pemantau guys.
Bos Sugi Kalijengking. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa follow IG-nya Rengodi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Don Yasar. Salam sampai buru tuli buru, sampai mikir tuli mikir. Meletik meledak boom. Benda.